Oke, jadi sekarang lagi di tempatnya, di rumahnya si Abdul Aziz. Ini dia mobilnya, lagi dipersiapin. Sebenarnya udah sebagian sebagian udah siap sih katanya mobilnya dia. Jadi dia sekarang lagi ngerjain mobil customernya. Itu ada Evan, mobil Evan, ada Chaser. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol ke mereka ke sana. Terus itu juga ada E36 1JZ. Nanti lagi jebol katanya, belum sempat dikerjain sama dia. Dia lagi ngerjain mobil Evan karena Evan lagi persiapin untuk ikut Super Drift juga. Ini mobilnya si Abdul Aziz, si Idul. Jadi kita ntar akan ngobrol-ngobrol sama dia soal mobilnya kayak gimana. Ya, di sini ada Evan. Kenapa tangan lu kayak gitu? Stres. Kenapa stres? Banyak pikiran. Mobil belum kelar. Sini. Ini dia nih, udah. Dia lagi ngerjain mobil Evan. Mobil lu kenapa, Van? Jebol. Apanya? Turbonya. Terus? Jadi ntar pakai ini? Kurang lebih seperti itu ceritanya. Apabila mobil ini dapat diperbaiki dengan waktu yang seadanya, insya Allah bisa balap. Kalau enggak ya mau Amsyong. Amsyong? Amsyong. Gadun. Ah, gadun Amsyong. Gadun kere ya? Gadun kere. Yuk. Lagi ngerjain. Pakai pengen turbo di jempol. Panjang. Dul, di bawah ya? Lu. Ya udah, ntar aja ngobrol ya, Dul ya. Dia lagi di ngolong di bawah. Oke, jadi ini sekarang udah sama Abdul Aziz, namanya udah beda tengahnya doang sama gue. M Abdul Aziz, gue M Lutfi Aziz. Beda tengahnya doang. Jadi gimana Aziz? Gimana Aziz? Persiapan untuk Super Drift. Ntar ada Super Drift tanggal berapa sih? Super Drift itu tanggal 6-7. 7 Mei ini ya? Bulan ini. Di mana tuh, di IMS ya? Itu di IMS Kemayoran. Kemayoran. Oke, jadi ini dia nih mobilnya. Jeng. Buluk. Mesinnya pakai 1JZ ya Jis ya? Ini 1JZ. 1JZ. Jadi persiapannya apa aja yang udah dilakuin, Jis? Kalau persiapan sih gue dari kemarin, karena ini kan mesin gue pertama kali lah pakai mesin ini kan. Pakai mesin 1JZ. Sebelumnya kan gue pakai 1Z. Pakai 1Z ya. Nah, oke, oke. Ini, jadi mesin baru ya? Ya, ini sebelumnya sih gue pernah nyoba pakai mesin ini cuma di mobil teman gue. Gitu. Jadi gue nyoba udah jadi. Gue disuruh pakai buat event lah gitu. Gue mikir enak juga, dulu pernah pakai kan. Pernah pakai 1JZ. Terus kemarin ada yang tawarin mau ditukar. Tukeran. Tukeran sama 1Z-nya itu ya. 1Z gua. Oke. Ditukar sama mesin ini. Terus ya udahlah, mumpung gua juga pengen nyoba lagi 1JZ. Soalnya kan kalau 1Z gua upgrade-nya susah. Susah karena ya. Spare part racing-nya susah jarang, ya. Terus mahal kan. Barang-barangnya mahal ya. Kalau JZ masih bisa lah di kali ini kan. Iya, benar-benar. Gitu. Terus ini lu masang sendiri aja sih? Ini sih gua ya masang sendiri. Gila nih Aziz sama masang kayak ginian sendiri, dibantu sama ada teman-temannya Aziz. Dia lu, jadi lu swap engine sendiri ya? Swap engine sendiri. Dudukannya semua bikin sendiri ya? Heeh, bikin sendiri. Semua ngerjain di rumah lu sendiri ya? Di rumah. Peralatan berarti komplit lah ya? Peralatan kalau enggak komplit minjem. Kalau enggak komplit minjem, yang penting bisa kepasang ya. Benar. Oke, jadi emang ini udah hampir selesai ya mobilnya, karena Super Drift itu minggu depan ya? Ya, minggu ini. Minggu ini ya, minggu ini. Oke. Terus udah selesai nih semua? Kalau mesin sih kemarin udah sampai dyno sama coba latihan. Cuma pas latihan sih kemarin ada masalah kan? Sempat ada masalah. Ada masalah, emang gue sebenarnya buat nyari masalah itu kan, jadi pas event nggak ada masalah lagi. Pas latihan tuh emang untuk cari masalah yang kurang ya? Iya. Oke, oke. Coba dong Jis jelasin ini pakai mesin apa aja, maksudnya apa yang udah dirubah nih? Ini turbo, ini turbo udah gantian nih, udah bukan standar. Pakai turbo apa ini Jis? Ini pakai Bullseye. Terus ini pakai Bullseye. Terus ini pakai extra Lewis gitu ya, turbo smart. Yang berapa mili sih itu? Ini 38 mili. 38 mili ya. Terus apa lagi Jis? Terus kalau bagian mesin sih internal. Internal standar. Standar semua. Terus busnya pakai satu bar. Terus ganti injektor ganti 1000 juga. 1000 cc. 1000 cc. Terus karena udah ganti ini ya, karena udah ganti turbo jadi turbo, harus ganti injektor. Injektor pakai yang 1000 cc. Nah, 1000 cc. Enggak kelihatan. Ya itulah, pokoknya injektornya udah ganti. Ini 1JZ VVT-i ya. 1JZ VVT-i. Oke. Ini radiatornya juga udah ganti. Ini berapa ply, Jis? Ini 4 ply. 4 ply ya. Pakai electric fan. Electric fan-nya ada 2. Terus gue pasang juga oil cooler. Ada oil cooler ya. Dingin ya mesinnya. Autoban 88 ya? Iya, autoban 88. Terus ada ini intercooler-nya greedy.
Terus apa lagi, Jis? Sama sofa sih semua standar sisanya. Sisanya standar. Ah, ya? Standar sisanya standar. Dan ini sekarang lu ada di tim apa? Sekarang tim baru lu ya. Ah, ikut di tim Pertamax Motorsport. Pertamax Motorsport ya. Itu berarti teammate-nya sama siapa aja? Sama Rio SB dan Lucky sama ya. Rio. Oke, terus kalau kalau Mas Rifat itu enggak ini ya, dia enggak ikut driftnya ya? Mas Rifat enggak. Dia ikut dia mentorin sih. Kalau di drifting mentorin juga. Oke, oke. Terus tuh kalau coilover pakai apa, Guys? Oh, coilover ini gua pakai Ace yang pakai Ace. Buatan kalau enggak salah buat Malaysia ya. Oh, buatan Malaysia. Oke, oke. Terus kalau knuckle gitu-gitu semua knuckle, custom. Knuckle ini gua custom sendiri. Ngerjain sendiri juga ya, Guys. Ngelas sendiri. Ngelas sendiri. Oke. Mantap. Apalagi, Guys, yang bisa dijelasin, Guys? Terus paling kalau Ecu pakai apa? Oh, ya, Ecu gua pakai standalone MS Mega Squirt. Mega Squirt ya? Itu Squirt. Udah standalone ya? Standalone. Tuningnya di mana, Jis? Tuning sih. Yang tuningin siapa? Gua yang tuningin ini kemarin Nurik langsung. Oh, Nurik ya. Nuriknya. Tuning di RS biasanya kan gua jalan tuning. Tuning jalan. Oh, kemarin karena pengen tahu lah HP-nya. Jadi perbandingan gua kemarin pakai UZ sama yang sekarang. Sekarang berapa gitu berapa. Ya. Oke. Okay. Sekarang kemarin pakai UZ berapa dapat berapa HP? UZ itu 300. 300 HP. Kalau sekarang? Sekarang 380. 380. Jadi sekarang pakai satu JZ dengan turbo besar ini ada peningkatan 80 HP ya. Oke, oke. Jadi udah siap ya, Jis ya? Insya Allah siap. Udah siap untuk Super Drift ya? Insya Allah. Jadi ntar kita akan ketemu lu lagi di pedok Super Drift ya? Siap. Good luck, Jis. Semoga lancar Super Drift ya. Coba dong bagian dalam. Kita ke dalam. Kalau bagian dalam sih buluk banget. Namanya juga mobil drift, Jis. Emang gitu. Ini dashboard. Oh iya, ini Silvia ya? Dashboard S13. Jadi ini lo facelift depannya. Iya, jadi body pake, depan gue pakai S15. Pakai body S15 fiber. Ya, fiber ya. Itu fiber. Custom semua gitu. Terus oke, apa lagi, Jis? Itu hydraulic handbrake lah ya pasti. Ya, hydraulic handbrake. Hydraulic handbrake sekarang. Terus merobar 6 titik, rubber 6 titik ya. Jok Sparco rev. Jok pakai Sparco. Ya udah, dalamnya sih masih agak-agak berantakan ya, Jis, ya. Emang belum dirapin lagi. Terus bagian belakang kita ke kalau ini dia nih mobilnya, Jis. Bagian belakang cuma gua ganti tangkinya, standar kan di bawah. Iya, naikin ke atas ya. Rubah ke atas biar volume lebih kecil, genteng juga kan. Iya, benar-benar. Terus dipakein bahannya yang aluminium biar gak kerat. Oh iya. Kalau standarnya kan dia bahannya besi. Terus full pump gua pakai. Full pump pakai apa? Punya Mercy, Bos. Pakai punya Mercy ya? Ya ini mirip sama kayak punya gue juga sih. Bos Mercy sama filter bensinnya juga punya Mercy. Oh, pakai punya Mercy. Oke deh. Yes. Overall udah siap sih nih mobilnya. Itu pakai wing gede juga ya, Jis. Wing pakai wing apa sih itu, Jis? Wing ini pesan sih bikin di pake Supri fiber. Fiber. Ada di Celeduk sih. Benar. Oke. Nyetak punyanya Voltex ya, masalah itu. Ininya wingnya, spoilernya. Oke. Jadi sekarang lagi nggak ngerjain mobil sendiri nih ya? Sekarang lagi overall sih udah. Tinggal finishing kan paling. Kalau finishing gue biasanya ngerjainnya pas udah deket-deket, 3 hari ya? Sebelum berangkat. Finishing, rapihin, udah. Jadi ya? Kalau sekarang sementara ngerjain mobil. Sekarang kita lagi ngerjain mobilnya si Evan ya. Kenapa tuh mobil Evan? Kemarin datang turbo jebol. Datang turbo jebol. Soalnya gue kan emang sebelumnya kan mesin ini kan mesin Evan sama nih. Terus gue ganti turbo. Iya, lu udah ganti turbo yang gede terus ya. Terus Evan nanya kan karena turbo jebol, turbo lu masih ada enggak? Gue bilang masih ada sih. Masih terus, ada. Jadi gue bayarin ya udah. Terus dia minta ganti, minta gantiin sekalian. Jadi sekarang lagi ngerjain mobil Evan. Iya, ngerjain mobil Evan. Oke, Jis, thank you ya. Siap, buat waktunya, Jis. Yuk. Semoga sukses start amin, Super Drift ya, dapat juara. Siap, amin. Di kelas apa sih sekarang, Jis? Mulai tahun ini sih masuk di kelas pro. Woi, gila masuk di kelas pro. Dulu gua sama dia di kelas rookie, gua udah enggak balap lagi dia naik ke kelas pro. Thank you, Jis ya. Ya, siap. Ngomong dong. Hari ini kita melakukan tune up. Tune up tai. Ganti turbo. Kita memasang modifikasi yang dilakukan terhadap mobil ini. Berikut ada performance parts dari Proxima Turbojet Accelerator. Itu apa ya? Talang air dadon. Dan juga beberapa modifikasi mesin, kita menggunakan busi. Jis, kalau bisa nemu orang kayak gini sih, Jis? Enggak ngerti, muncul itu, Pak. Muncul deh. Jatuh.
pasang turbo dulu. Oh, alhamdulillah puji Tuhan Yesus lu. Ya, alhamdulillah. Ya lu. Namanya itu Ajis Idul Asmiranda, bukan dia murtad. Asmiranda. Kira aja. Sudah murtad tahu. Takap-takap murtad ya. Tahu tika sama gua ketawa. Jadi gua gadunin. Bang. Bang, emang rusak. Rusak nih murtadnya. Jangan dimasukin. Tapi mobilnya bagus. Iya, orangnya kurang, maaf ya. Ini gimana ya? Mobilnya juga hidup. Gimana? Ini sama dengan menyatakan bahwa dunia ini adil. Saya sendiri tidak terlalu bagus bentuknya, tapi mobil saya alhamdulillah sesuatu ya. Asik. Bacot. Keren sih emang mobilnya. Jelas, soalnya itu jelas. Ya iya dong. Katanya Evan bakal turun pakai mobil ini. Lagi dipersiapkan di tempatnya Aziz. Enggak sampai maksudnya. Padahal ini mobil begini, dia akan turun pakai mobil ini, dia mau akan pasang bolt on. Dia akan turun pakai gini. Masih ada audionya, coba. Satu mobil, satu udah nyala Van? Happy nggak? Belum. Belum tahu. Kalau belum naik. Ini idle taruh rendah nih. Oh. Very nice. Becek nih. Gatel. Oh, oli bocor tuh ya? Bakar tuh. Bekas sangat tuh. Tahan. Ada kebul-kebul gitu. Apa? Kebul. Kenapa lagi? Oli. Coba lagi. Bekas oli yang kemarin kali kan bekas jebol. Bekas oli yang di knalpot. Iya, bahasa di knalpot ya kan. Kalau ini mobil siapa, Jis? Mobil Nanda. Ini mobil Adrian namanya, teman gua. Jadi lo ngerjain mobil-mobil teman lah ya? Ah, jadi mobil teman. Ini RB25. Tadi ya bikin, dibikin okay, buat apa event apa? Besok. Makanya nggak sempet sih. Nggak sempet ya, nggak kejar ya waktunya. Nggak kejar. Ini udah dipotong-potong semua. Lebih keren dari mobil lo, Jis? Lebih keren dari mobil gue? Iya. Iya sih emang. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Emang keren kok. Ini RB25. Sama yang kayak punya RB25 all set. Terus apa lagi speknya, Jis? Speknya ini turbonya pakai all set. Terus metal diganti ACL. Pakai headcomatic. Terus ring seher kemarin lupa ganti, cuma diganti baru. Tapi piston standar, standar. Ukurannya masih standar semua. Standar semua. Terus kemarin kan nih kondisi mesin kan parah banget. Dia beli dari mesinnya udah dibilang kondisinya udah kena air lah, kecebur lah ya, kena banjir berapa kali-kali. Terus pas dibelah ada boringan sih yang nomor 3 nggak salah itu hancur diganti. Terus boringan lainnya dihuning lagi. Terus di overhaul semua, yang jelek diganti sama packing set semua. Oh, jadi cuma nge-refreshin doang lah ya, nggak piston gitu-gitu, masih standar, masih standar semua. Terus intake diganti yang intake dan gini gini ya. Terus radiator juga ganti aluminium. 4 ply juga, 3 ply. 4 ply juga sama kayak punya gua, heeh. Terus ini intercooler enggak ada mereknya sih. Otoban 88 kali ya? Kayaknya deh, heeh. Kayak punya gua juga gitu sih pakainya. Ini belum siap nih ya. Ini belum siap sih, enggak kejar ECU pakai. Ini ECU pakai apa? Speedtronic yang buat apa dari Bajorek sih. Oh, Speedtronic ya. Afrika Selatan itu. Oh, oke. Okay. Overall begini nih mobilnya.
tapi belum selesai. Kita tunggu selesainya nanti. Kira-kira berapa bulan itu? Kemungkinan paling kan ini gue mulai ngerjain lagi sih abis besok lagi. Kan abis balap besok. Pengennya sih sebulan dari balap itu udah bisa latihan. Udah bisa latihan ya. Jadi event yang abis Super Drift itu bisa ikut. Super abis itu ada event apa lagi sih setelah Super Drift? Yang pasti sih yang gue tahu itu kejurnas itu kan ada 3 seri tuh yang Super Drift itu. Iya, yang besok itu di Kemayoran. Terus seri 2 di Bandung. Di Bandung sama, ya. Seri 3 di Jogja. Di Jogja ya. Tapi tanggalnya gue belum tahu sih. Tanggal kapannya. Berarti ngejar yang di Bandung ya? Ngejar yang Bandung. Itu di bawah gearbox masih turun. Ini kopling pakai apa, Jis? Ogura. Pakai Ogura. Single plate, twin plate. Ini twin plate. Oh, twin plate ya. Sama juga berarti. Ini mirip sih sama spek mobil gue. Twin plate. Cuma kalau ini internal masih standar. Internal masih standar. Coilover pakai twin ya? Iya. Ini punyanya siapa? Namanya Adrian. Adrian namanya. Ini Adrian. Yang gue tahu Adrian tuh sebelumnya dia pembalap drag race. Iya enggak? Iya, pembalap drag race. Pembalap drag race. Kemarin ikut touring juga, terus pengen ikut drifting juga. Lagi pengen ikut drifting. Drifting juga. Oke lah kalau gitu.